Hari ini dapat kerjaan bongkar pasang AC ya. Jadi AC yang lama rusak dicopot diganti yang baru. Ini kita pasang AC LG standar non inverter setengah PK ya teman-teman. Modelnya lumayan cakep sih. Nah ini bagian pipa AC nya dan pipa airnya kiri kanan gini. Ini nanti kita pindahkan jadi satu di bagian sebelah kanan. Jadi lubangnya biar bisa satu ya teman-teman. Nah ini pipanya udah terpasang. Ini penampakan outdoor unitnya beserta speknya. Nah ini AC setengah PK R32 dayanya di 370 watt. Setelah itu kita tutup bagian lubang pipa AC nya menggunakan ini loh. Ini dapat dari bawaannya kayak semen putih ya. Tinggal ditempelin aja tuh. Lanjut ke proses pemasangan outdoor unit. Setelah itu lanjut pada proses vakum agar tidak ada udara yang terjebak dalam pipa AC. Udah hidup. Ini AC baru, pemasangan udah di vakum juga tapi jarumnya kok goyang ya.